Sobat Infox di sini dan selamat datang kembali di Clan of Clash. Kembali dong Sobat. Ya selamat datang kembali Clashers. Semoga kalian sehat-sehat dan berbahagia selalu nih. Kembali lagi di game kesukaan kita Clash of Clans bersama Bang Scott. Sesuai dengan judulnya di sini sudah gajian. Bang Scott kaya di desa Bang Scott. Habuski di sini sudah sangat luar biasa numpuk hartanya gitu kan. Oleh karena itu Bang Scott bakalan buang-buang harta dan sedikit berfoya-foya. Andai aja kehidupan nyata kita juga bisa seperti ini. Ya cuman nggak apa-apa, kita bakalan lanjut. Di sini gue punya banyak sekali sesuatu yang bisa gue pakai. Dan ya Bang Scotlanders, ada kabar buruk juga buat Bang Scott karena wall ring Bang Scott ada 136 biji gitu. Jadi 136 biji dan kemarin di hadiah apa namanya daftar hadiah musiman di sini ada wall ring juga. Sekarang udah nggak ada wall ring. Ya ampun, pelit banget. Udah nggak ada wall ring sekarang ya. Jadi kemarin di hadiah gold pass musiman ada wall ring atau tembok cincin. Dan cincin tembok itu dapatnya sekitar 12 dan Bang Scott lupa ambil karena kalau misalkan seperti biasa kalau bisa kita ambil tetapi penyimpanannya masih penuh gitu. Nggak bisa kita ambil seperti itu. Oleh karena itu gua ternyata kehilangan sekitar 12 cincin tembok dan itu gua sangat luar biasa nyesek gitu. Bang Scott sampai demam tinggi 3 hari 3 malam enggak bisa tidur, enggak mau makan, enggak mau berak. Enggak, lebay banget sih, lebay banget. Lebay Bang Scott. Dan ya jadi daripada ntar gua numpuk-numpuk lagi enggak bisa kepake lagi, mendingan Bang Scott pakai sekalian. Ada sekitar 136 cincin tembok dan yang bakalan gue pakai, gue nggak bakalan pakai di sini karena di sini gampang banget. Makanya gue bakalan pakai di desa kedua gue atau di desa malam Bang Scott. Dan Bang Scott juga bakalan sedikit nyerang. Gue nyerang dulu sade pak sambil kita isi waktu. Okay, seperti apa base ya? Interesting. Gue Bang Scott menggunakan strategi combo baru karena Hog Rider Bang Scott sudah naik. Yang bakalan Bang Scott lakukan adalah seperti ini. Stun, cetok. Okay, pas banget. Stun, cetok. Di sini satu lagi. Stun. Okay, good job. Alright, easy man. Dapat, stun lagi. Okay. Ini bisa diambil gak ya? Stun sekali. Cetok, suang ngesing keledek. Gua nggak tahu lagunya, takut nanti ada yang salah. Okay, bagus. Aku bakalan setun karena sebentar lagi temboknya dibobol. Pas, no, boom, yes. Pas banget timing yang sangat luar biasa. Pas Scotlanders, setun lagi, pas lagi, cetok. Oh no, that's so very, that's so rare. Itu banget timing yang sangat luar biasa. Pas ya, kalau enggak nanti perangkap tembok itu nanti dia ngejedam-jedum kepala Bang Scott benjol. Kayak kepala Bang Scott tapi Hog Rider-nya yang bakalan menjadi babi giling gitu kan. Cuman gak apa-apa, itu dia base yang cukup menarik. Dan tinggal 2, gue sebenarnya masih gak habis pikir kenapa masih ada orang yang naruh ini di sebar-sebar ya. Karena kita gak bakalan kehabisan waktu kalau misalkan jarang banget kalian ada yang kehabisan waktu kalau misalkan main di desa malam. Jadi kalau kalian punya base di desa malam, nggak usah, jangan bikin base kayak gini di jauh-jauhin, sama aja gitu kan. Cuman kecuali misalkan nanti builder halnya udah builder hal 11-12 yang defense udah banyak, baru strategi itu bakalan berhasil seperti itu. Dan ya apa yang bakalan Bang Scott lakukan, Bang Scott mau reset dulu. Kebetulan udah penuh semua apa yang bakalan Bang Scott reset. Gue banyak sekali melihat strategi ini dropship dan minion juga. Oleh karena itu yang bakalan Bang Scott naikkan adalah ya bom besar Bang Scott. Terima kasih. kalau gua nge-upgrade sebuah desa malam gua prioritaskan dari yang paling mahal dulu. Biarin misalkan ini ada 2.700, 2.500 yang bisa kita naik-naikin, cuman gua bakalan tunggu tembok enggak termasuk ya karena tembok mahal sendiri. Jadi gua cari yang paling tinggi dulu, gua tabung duit gua dari yang paling tinggi. Kemarin mana yang paling tinggi? Jadi yang paling gede ini meriam kali 3. Satu-satu aja dulu kalau kali 3 gak kuat Bang Scott. Dan kebanyakan ini sebenarnya saya tidak suka ini, tidak perlu ini. Sampah-sampah. Cuman setidaknya hari ini ada 2 kita pahlawan, gue suka banget itu. Bang Scott bakalan langsung ganti layout dulu ke yang sebelah sini. Alright, ini tidak aman dan tidak enak untuk kita beres kan, gue bakalan rapihin dulu, gue bakalan sejajarin dulu. Gue bakalan golongkan wall gue berdasarkan tingkat kematangan dan usianya.
Anjay. Senangnya main Clash of Clans tuh sebenarnya ini ya, apa ya? Kalian tuh lebih dekat dengan desa kalian, kalian bisa lebih menyatu dengan apa yang kalian buat gitu. Kalau di game-game lain kan enggak. Kalau misalkan game gua enggak mau ngambil game lain ya. Gua enggak mau ngedis game lain ataupun ngerendahin game lain, gua ambil Brawl Star aja. Yang satu sama-sama satu COC. Jadi ya biar tidak yang kalian tidak merasa dihinakan, anjay dihinakan. Kalau misalnya Brawl Star kalian cuman pilih hero, tembak-tembak main gitu kan. Kalau ini kan kalian naikin bener-bener kalian naikin satu-satu kekuatannya. Kalau di Brawl Star kalian udah naik semua gitu. Apa namanya? Kalian naikin hero pakai gold, udah naik semua gitu. Enggak dinaikin dari pedangnya atau apanya gitu kan, dari misalkan dari speednya dinaikin manual. Kalian ngerti apa yang maksud omongin sampai sekarang? Bagus kalau ngerti. Dan kalau di COC itu bener-bener dari bahkan dari jebakan-jebakan terkecilnya itu yang Bang Scott suka. Jadi kalian bener-bener kayak ini adalah desa dari usaha kalian sendiri. Oleh karena itu buat kalian yang ngejual desa kalian, gue agak sedih gitu. Karena itu adalah usaha-usaha kalian. Ini kenapa ada tembok 8 sendiri? Libas-libas. Oke, gak apa-apa. Ini dia koleksi tembok Bang Scott. Oke, gue bingung nih. Gue pengen naikinnya dengan style apa. Ini naiknya 4. Ini naiknya 8, gila. Homie lobby satu sekali naiknya 3.600.000 sudah kan, lebih tembok tembok lebih mahal daripada defense ya. Ini harus dihitung juga, kalau soalnya kalau nggak dihitung bakal berantakan dan nggak bakalan sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Gua lupa hitungan gua sampai mana. 19 19 19 19 19 kali 3 19 kali 3 27 57 57an ya. Jadi 57. Kita butuh 57. Ini dari ini naikin ke level 5 2 3 3 4 5 6 7 8. 8 kali 2 16. 16 57 tambah 16 itu sekitar 57 tambah 16 73. Maafin gitu, SMK Bang Scott tuh SMK akuntansi, jadi emang agak lemah dari hitung-hitungan kayak gini. Gak, gue SMK gue di broadcast 67, jadi cukup, gue bakalan tingkatkan. Jibas libas, gue kekurangan penam. Pergi kamu, pergilah saksi, kejarlah keinginanmu. Jadi episode gini slow aja ya, gue biasanya teriak-teriak gitu kan. Kita nyantai-nyantai aja bareng Bang Scott. Memelihara desa gitu kan, memelihara rumah tangga. Anjay, jadi kita harus naikin dulu yang ini. Tingkatkan Abosko. Tunggu bentar, gelap Bang Scott. Kasih obor ngapa? Rusak mata gue ngeliat layar lo. Nih, gue mau care sama kalian. Nah, jadi kalau misalkan kalian juga care sama Bang Scott, jangan lupa untuk masuk ke setting nih. Masuk ke setting, masuk ke setelan lainnya. Dan tulis saat ini mendukung Bang Scott. Tulis kepada kreator Bang Scott. Kalian bisa tulis di sini, masukkan kode Bang Scott di situ. Dan ya, ini penting banget. Sebelum kalian belanja-belanja di shop atau belanja di Gold Pass, kalian bisa bantu Bang Scott, dukung Bang Scott juga dengan tulis nama Bang Scott di situ agar kalian mendukung Clasher Indonesia. Seperti itu. Dan ya lanjutkan level 5, level 5. Habuski suadungsi. Habuski menungsi. Dor 57. Kemarin untuk menaikin ini 57. Sekarang ada 3 4 5 6 7 8. 8 kali 3 itu 24. Kita butuh 24 tambah 57 cepat. 81. 81 wall ring. Bukan wall breaker. Cukup enggak 81? Bukan pergi, siapa yang nyuruh lu pergi? 81, kita masih ada 120 Scotlanders. Kamu ketinggalan. Kenapa kamu di sana? Oke, ada yang ketinggalan lagi. Masih cukup. Let's go, kita naikin ini ke level 6. Habuski. Anjay, that's it, my boy. Tunggu sebentar. Kayak titit bentuknya. Bang Scott tidak sengaja menciptakan titit di desa malam. Cuman tidak apa-apa. Gue yakin kalian semua punya titit. Kecuali yang perempuan, tenang. Perempuan jangan panik dulu. Bang Scott, saya tidak memiliki titit gitu kan. Titit saya masuk ke dalam. Ini apa sih gue bangga? Stop. Jangan dilanjutin. Ini makin kemana-mana pembahasannya Scotlander. Sudah ya, nyantai aja gitu kan. Sudah hampir setengahnya.
ujung titik kita udah berbentuk coklat. Ya ampun Bang Scott, lu gak dewasa-dewasa banget sih ngomongannya titit-titit. Yaelah ya gak apa-apa kan, namanya berjiwa muda gitu. Jiwa muda nyaris seperti bocah. Oke ya wabowski. Oke, titit kita udah bronze, bagus. Stop. Tinggal 39. Gue pengen ngabisin aja, gue abisin di sini. Sangatlah luar biasa indah. Ini kenapa level 8 sendiri ya? Ini orang, ini tembak kenapa level 8 sendiri? Ini dikorupsi sama siapa nih? Dikorupsi pemerintahan siapa nih? Gue bakalan abisin dari yang paling ujung ke level 7, Abuski. Dari level 7 ke level 8-nya aja. Kok balik lagi ya? Ini coklatnya. Oke, kita bakalan coklatin ujungnya. Abuski. Abuski. Gak kerasa ya, kita nge-spend 130 100 sekian-sekian wall ring. Alright. Oke. Paltitnya sudah coklat. Oke, ini virus apa menyebar? Tidak, barang sihirmu tidak cukup untuk melakukan hal itu. Ilmu sihir Bang Scott belum cukup. Kalau kita balik lagi, jadikan aktif. Anjay mabar. Dan ya, kita bakalan coba menyerang. Serangan terakhir, gak serangan terakhir juga. Maksudnya, penuhi kuota serangan. Untuk base kali ini cukup menarik. Gue bakal melakukan teknik ini. Dari sini. Dari tengah. Oke, ini bantu ke sana. Good. Oh, ini ke sini. Nah, good, dapat ini ke sini. Oke, kamu di mana? Di mana? Ini merchant-nya sebenarnya gua enggak suka. Right. 1 2 Oke. Kenapa berapa? Ini taruh sini. Salah, bukan yang itu, harus yang ini. Tidak. Ya, good. Agak sedikit. Boros, harusnya gua tadi juga lepas aja. Ini siap-siap di sini. Masuk. Yeay. Sebenarnya gua fungsi hop terbang gua tuh cuman buat nyelamatin mereka dari kepungan itu aja sih, peremuk tembok. Biar mereka tidak direbutkan kenapa gitu. Kan ada hidden Tesla di luar sana. Tiga-tiganya sebenarnya enggak guna gitu, karena gampang hidden Tesla juga gampang banget dihancurin. Dan waktu gua tuh masih ada sekitar 2 menit lagi, jadi enggak terlalu apa ya namanya ya, enggak terlalu worth it kalian taruh di luar, mendingan kalian fokusin di tengah-tengah aja. Dan beberapa base yang gak bisa gua ratain, base yang sudah max yang kayak gini, kadang gua gagal ratain adalah mereka yang defense-nya ngumpul di tengah, gak disebar luas. Yang disebar luas gitu justru malah berkurang kekuatan dari defense mereka. Jadi ya, sepertinya itu dia dulu untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka atau bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi. Kita bakalan bertemu di video Clash of Clans selanjutnya. Kalian adalah sebuah clasher yang sangat luar biasa. Tetap bersama Bang Scott dan sampai jumpa di Clash of Clans selanjutnya. Bye-bye!